Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Jutsipa. Nah, sobat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Priza dan juga Jutsipa, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Jutsipa, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan, yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan milik dari Haris Priza dan juga Jutsipa, tepatnya tadi malam, yang dimana di situ terdapat sebuah ungkapan yang secara langsung diberikan oleh Jutsipa ketika melihat Haris Priza tengah duduk bersantai bersama dengan para sahabatnya di kota Jogja. Namun tentu saja sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Dan kali ini tentu saja kabar yang lebih menarik kembali diungkap secara langsung oleh Haris Priza dan juga Jutsipa lewat komentar-komentar dan juga beberapa tanggapan yang tentunya membuat para fans akan lebih penasaran lagi dengan Haris Priza dan juga Jutsipa. Dan banyak sekali pertanyaan, apakah memang Haris dan juga Jutsipa ini memiliki kedekatan yang sangat begitu luar biasa, hingga tentunya para fans akan tak bosan tetap memberikan harapan dan juga dukungan mereka bagi idola mereka, yaitu Haris dan juga Jutsipa. Tepatnya di beberapa hari yang lalu, Haris Priza mengunggah sebuah ungkapan dan juga kata-kata di IGS dan juga Twitter milik pribadinya dari Haris Priza yang mengatakan "I miss you," katanya, ya guys. Hingga tentunya kata-kata yang diungkap oleh Haris Priza itu saat ini kembali viral dan menjadi pertanyaan bagi publik. Benarkah Haris Priza mengatakan hal itu untuk Jutsipa? Karena tentunya para fans yang sangat begitu menginginkan Haris Priza dan juga Jutsipa agar jadian di dunia nyata, tetap saja memberikan harapan dan doa terbaik bagi mereka berdua. Seakan-akan para fans tak ingin kehilangan jejak keromantisan Haris dan juga Jutsipa yang selalu saja menebar kebaperan sejagat raya ketika mereka berperan dalam sinetron Tajwid Cinta hingga sulit untuk dilupakan hingga detik ini. Nah, kali ini dengan kata-kata "I miss you" tersebut tentunya memang teruntuk untuk Jutsipa, ya guys, hingga membuat Jutsipa seakan tersenyum ketika hal tersebut terjadi. Doakan saja yang terbaik agar keinginan kita semua bisa terkabulkan, Haris dan Jutsipa menjadi pasangan di dunia nyata. Nah, sahabat Mimin, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.